Hai guys, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya PSC Channel. Kali ini berhubung dengan suasana Imlek, kita mau belajar bahasa Hakka tentang Imlek. Teman-teman, kita mau belajar tentang kembang api, petasan, bunga mehua, lampion. Dan yang paling penting, kita mau belajar tentang angpau. Siapa tahu saya dapat. Dan juga kita mau belajar tentang kalimat-kalimat yang sering kita ucapkan di hari raya Imlek ini. Yuk, kita mulai ya teman-teman. Kue keranjang atau biasa juga disebut kue bakul, tiampan, ramatama, painyan, tahun macan, lofunyan, baronsai, si, naga, liung. Kalau tarian baronsai, cham si, tarian naga, cham liung. Imlek, konyen, tahun baru, sinyen, lagu Imlek, sinyen ko, dewa berkat, choy sinja, pohon mehua, moi fasu, berkat atau blessing, fu. Kalau tulisan berkat itu fu si. Biasanya sih tahun baru atau tahun baru Imlek sama aja sih, sebagai informasi aja. Imlek dan tahun baru sebenarnya sama aja. Kayak tahun baru Imlek. Itu bisa digunakan konyen atau sinyen. Imlek juga boleh dibilang sinyen atau tahun baru juga boleh dibilang konyen. Jadi sama-sama konyen atau sinyen itu sama aja. Dan untuk kata berkat atau blessing, biasanya itu tulisan yang ditempelkan di depan pintu ataupun dimanapun. Karena itu menunjukkan ada berkat atau ada blessing di dalam rumah tersebut. Dan contohnya kayak begini. Amplop merah atau angpau, fungpau, lampion, tenlung, bunga sakura, meifa atau moifa, petasan, jipau, kembang api, fofa. Sebenarnya angpau sama fungpau sama aja sih, sama-sama bahasa Chinese. Bahasa Indonesia sebenarnya amplop merah. Jadi angpau atau fungpau. Cuman bedanya kalau angpau biasanya digunakan sama Chinese dari keturunan Hokkien, sedangkan fungpau itu dipakai keturunan Chinese dari suku Hakka. Itu aja sih bedanya. Malam Imlek, samsip puam, hari pertama, nyen so jit, hari kedua, nyen so nyi, hari ketiga, nyen so sam, hari ketujuh, nyen so cit, hari kelima belas, cap gome atau cang nyet pan. Contoh kalimat yang sering kita gunakan di hari raya Imlek. Selamat tahun baru Imlek. Kyung hi sin nyan, selalu bahagia di tahun baru, sin nyan kuai le, semoga sukses atau semoga berhasil, kyung hi fat choy, biar impianmu menjadi nyata, ban si lu ji, diberkati keluar masukmu, chut nyip pin on. Bahasa sederhana di perayaan Imlek, main ke rumah atau ramatama ke rumah. Hinga bu pai nyen, ko minta angpau, ko pun ngai fungpau. Kalau sempat ke rumah ya, hai kong jiu han loi bu ka. Lagi ada di rumah enggak? Jiu choi bu mo, saya lagi ke rumah saudara, ngai hinga cin cit kai bu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.
Selamat tahun baru Imlek, Kyung Hee Sin Nyan. Selalu bahagia di tahun baru ini, Sin Nyan Kai Lo. Semoga sukses dan semoga berhasil, Kyung Hee Fat Choi. Biar impianmu menjadi nyata ya teman-teman, Ban Si Lu Ji. Diberkati keluar masukmu, Chut Nyip Pin On. Dan jangan lupa angpaunya mana, ngafung pau abui.